Puji nama Tuhan. Saudara silakan duduk. Luar biasa, saudara. Saudara, setiap kali kalau kita doa keliling, Pak Hadi selalu telepon saya, saudara. Saya percaya ada satu pesan khusus yang sangat penting. Amin. Nah, saudara, beberapa hari ini Tuhan bicara kepada saya tentang maintain a joyful heart, saudara. Katakan maintain a joyful heart. Saudara, kita harus memaintain daripada hati yang gembira, hati yang selalu bersuka cita dalam Tuhan. Nah, saudara, dalam doa puasa, di dalam putaran yang kedua, doa keliling kita, tiba-tiba Tuhan, pagi-pagi Tuhan katakan begini, di dalam seluruh strategi yang kita jalani, kita menggunakan strategi Joshua, saudara. Artinya pujian penyembahan. Dan di akhir daripada itu, kita akan bersorak-sorai. Tetapi kalau kita tidak bersuka cita, bagaimana saudara bisa bersorak-sorai? Artinya sorak-sorai kita bisa sesuatu yang palsu, saudara. Tetapi hari-hari ini Tuhan katakan, ayo jaga hati. Katakan kepada kiri kanan saudara, jaga hatimu. Saudara, kuncinya adalah the joy of the Lord is my strength. Amin. The joy of the Lord. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku, saudara. Di dalam Nehemia 8 ayat 10. Bahwa karena sukacita Tuhan adalah kekuatan dan perlindunganku. Saudara, kunci dari kemenangan adalah sukacita yang terus dibangun. Kesadaran tentang sukacita Allah harus selalu dibangun dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sukacita bukan sebuah keadaan, tetapi sukacita adalah sebuah keputusan. Amin. Saudara, ayo ngomong sama kiri, itu gaya hidup gue. Amin. Nah, saudara, Paulus di dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, sukacita adalah sebuah keputusan. Amin. Yuk lihat kiri kanan saudara, coba senyum gak mukanya. Saya tahu ini sedang banyak tekanan saudara, tetapi harus bersukacita. Amin. Yuk lihat kiri kanan sekali lagi, yuk hahaha gitu ngomong sama dia. Nah, kayak gitu saudara ya. Saudara, sukacita adalah kekuatan kita saudara. Nah saudara, satu saat Tuhan Yesus datang ke rumah Maria, kita lihat dalam Lukas 10. Ayat 38 sampai 42. Sorry ya, suara saya agak hilang ini ya, saudara. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dikatakan 38 ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Ayat berikutnya 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. So ayat berikutnya saudara, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah saudara, di dalam New International Version saudara berkata, Marta, Marta, the Lord answer, you are worried and upset about many things. Engkau khawatir dan kesal terhadap banyak hal. Saudara, Marta karena terlalu sibuknya dia, dia jadi orang yang tidak pernah dekat kepada Tuhan. Dia tidak tahu apa yang Tuhan sedang lakukan, saudara. Dia menjadi sibuk sendiri. Saudara, berapa banyak orang yang seperti Marta. Akhirnya begitu banyak kekhawatiran terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi kesal. Saudara, kesal membunuh karakter saudara. Kesal membunuh karakter saudara. Sadar atau tidak sadar, karakter saudara semakin menurun. Amin. Yuk lihat, kasih tahu kiri kanan. Udah, jangan kesal sama gua dah. Amin. Amin, jangan kesel sama saya saudara. Tetapi saudara, Marta kehilangan respek kepada Tuhan. Saya Tuhan saja dia bisa apa namanya, dia tegur loh saudara. Kan kurang ajar ini. Banyak gak orang begini? Tuhan kalau lu turun, gue yang jadi Tuhan aja yang ngatur. Saudara, banyak orang kayak gini loh saudara. Kenapa sih Tuhan gini? Saudara, itu Marta. Tetapi saya percaya orang yang dekat sama Tuhan, dia tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Hidupnya tidak penuh dengan ketakutan. Nah saudara, hal ini dapat menjebak saudara menjadi orang yang semakin menjauh dan membunuh karakter saudara yang penuh kasih itu.
Nah saudara, di dalam doa puasa ini saya percaya, saya tahu iblis berusaha merusak sukacita saudara. Tetapi selalu saudara bangun kesadaran kehidupan saudara, katakan, Tuhan aku bersukacita karena engkau. Katakan amin saudara. Saudara, kita jangan mau diubah oleh iblis, tetapi kita yang mengubah situasi, kondisi kehidupan kita. Orang-orang lain waktu melihat kita, mereka boleh melihat sukacita yang luar biasa di dalam kita. Amin saudara. Nah saudara, masuk dalam peperangan rohani ini, saya pernah layanin satu keluarga saudara. Sebenarnya hidupnya cukup luar biasa, perusahaannya banyak di mana-mana. Tetapi yang luar biasa adalah seisi rumahnya jadi musuhnya. Tiap kali kalau dia punya menantu pun jadi musuh dia saudara, anak-anaknya pun jadi musuh dia. Lalu saya bilang, ayo kita harus berdoa. Dia bilang, Pak, jadi apa yang harus saya perangi? Saya bilang, gak begitu kali. Saudara, kadang-kadang ada orang yang tiap hari hidupnya dalam peperangan. Saudara, peperangan ada waktunya, amin. Tetapi saudara perlu ingat ada waktu kemenangan kita menikmati bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Saudara, waktu saudara dan saya berjalan di dalam kehendak Tuhan, kita pasti mengalami yang namanya joyful heart. Amin. Selalu bersuka cita. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk menderita, tetapi kita dipanggil untuk bersuka cita di dalam Dia. Karena itu adalah harapan Tuhan kepada kita, saudara. Dan apa yang harus dilakukan dalam Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu saya yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, dalam doa puasa ini kita banyak duduk dekat dengan Tuhan. Amin, dekat di kaki Tuhan. Banyak tanya Tuhan apa yang kau mau. Saya percaya dengan doa puasa kita ini, saudara, negara kita akan dihindari dari banyak hal. Amin. Saudara, kita punya menteri kesehatan itu sangat-sangat luar biasa. WHO semua sudah begini. Dia bilang, kok kenapa kok kita gak berdoa? Karena doa bangsa inilah, maka bangsa kita dilalukan dari virus corona. Kasih kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Nah saudara, bukti daripada kita mengasihi Tuhan adalah kita berbuah. Manifestasinya pasti itu. Waktu saudara bersuka cita, maka orang-orang yang takut pun jadi berani, orang yang lemah pun jadi kuat, orang yang sakit hati pun sakit pun jadi sembuh, orang yang tidak percaya jadi percaya, bahkan orang yang pahit hidupnya jadi manis karena saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang membagikan kemanisan Tuhan kepada banyak orang. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Yang penting adalah setelah doa puasa ini, kehidupan rohanimu terus harus meningkat. Amin. Saudara, apa bukti Tuhan dalam kita? Kehidupan rohani kita terus meningkat. Saya percaya bukan cuma Tuhan pelihara, saudara akan dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Amin. Saudara, jadi anak Tuhan, jangan jadi yang visinya harus besar, karena Dia besar di dalam kita, saudara. Baik saudara, kita bangkit berdiri. Kurabaka shikarapata karalapalapa. Terima kasih Tuhan. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang.